صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. القلب متهيأ بطه النبي وصلى وسلم طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. القلب متهيأ بطه النبي نبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان. يا حبيب الله يا طه النبي يا حبيب الله يا طه النبي. القلب متهيأ بطه النبي نبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. كم يطوب أهلي لتلك الديار بشوق ينادي شفيع المختار. قد طالبت عادي أن أبلى مقام والحج مرادي وديار النبي والحج مرادي النبي. القلب متهيأ بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala ta'ala
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جواه yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun kulo sami diberikan pengetahuan nasihat tentang baginda Nabi Muhammad SAW mulai dari kelahirannya, kejadian-kejadian yang terjadi di zaman kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar Bapak Ibu rahimakumullah, kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka jomblo sami ulin baru lahir, ulin baru tepetianan sampai lahir, dan sai-sai aran keturunan harus jomblo sami tahu, harus ketahuan lamun tentu cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kadang-kadang hanya cinta saja kepada Nabi dan ketahuan orang tidak tahu nama ibunya baginda Nabi. Ini adalah cinta palsu. Apa? Cinta palsu. Supaya kita tidak tergolong cinta palsu, maka harus tahu mulai dari atau sejarah mulai dari kelahiran baginda Nabi sampai meninggalnya Nabi, dan siapa nama ibu bapak sampai kepada Nabi Adam. Ini harus ditahu kalau betul-betul cinta kepada baginda Nabi. Sementara Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita cinta kepada kekasih kita, ketuana, sayaranina, sayaranama, mbeole, say keturunan, anak sugih atau anak jeleng, kaya atau miskin, ditanya semuanya. Giliran orang yang harus dicintai, makhluk yang harus dicintai, harus diikuti, kadang-kadang dengan ketahuan orang papu bahkan tidak tahu nama kakeknya. Ini santri dengar ngeraos sai arang papu Nabi Muhammad sai tontole sai Abu Thalib atau Abdul Muttalib Nina Abdul Muttalib atau Abu Thalib. Baik. Harus ketahuan Nabi Rasulullah seninan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa insyaallah? Empat insyaallah. Santri dan dimadu insyaallah. Alhamdulillah. Ini sunnah-sunnah bagi Nabi Muhammad sallallahu. Kalau ada yang tidak senang, ada yang tidak suka, arah sadi domen, arah sadi senang terhadap salah satu sunnah bagi Nabi, siap-siap ambil bagian di neraka jahanamnya Allah Subhanahu. Lagu nek domen permadi, senang tidak senang harus senang. Itu adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Terlepas terjadi tidak terjadi, urusan Allah. Paham niki? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita kendek baik. Jomblo sami kita semua ada kurang sedikit pun kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terhadap seluruh sunnah-sunnah baginda Nabi. Arak ndek demen bahwa jawab santri, ada yang tidak suka sama bau, sama jenggot, demen dengan bau. Ada yang tidak senang, mati saja biar kamu rasakan bagaimana nasibmu di dalam kubur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulang, cinta kepada Nabi harus cinta juga kepada semua sunnah-sunnah baginda Nabi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saking cintanya para santri Al-Azizi, saking cintanya ini, kita buat tempat di atas. Dit ke tahun ke malam, dit ke tahun ke jelo, dit ke tahun panas, dit ke tahun telih dingin, selalu kerja untuk mempersiapkan acara peringatan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang benar kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nendek segala tipah tangan pun siap putus untuk mempertahankan, memperjuangkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Ngalah tipah ajin selai ribu, tangan siap terputus untuk membela agama yang dianut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu. Beremberuan lain di zaman perang Badar, beremberuan lain di zaman perang Uhud, banyak sekali yang menjadi janda, banyak yang terpotong tangannya, banyak yang terpotong lehernya, banyak yang terpotong kakinya. Untuk melawan orang-orang kafir yang tidak mau ikut, yang tidak mau ikut agamanya yang dianut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang belum usami hanya sekedar tipah dua musgar, segera ada abot lah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari pembahasan yang belum usami di Sabtu sajulu kaitan dengan akhlak. Karena akhlak ini adalah mencakup keseluruhan, mencakup keseluruhan amal. Arah akhlak sak solah, arah akhlak sadek solah. Bapak Ibu rahimakumullah, dari dengan sak ndek ikuti sadek pegawaian berdasarkan ilmu, dengan sekedar milu-miluan, ini tidak tergolong berakhlak yang baik. Ulang santri, para santri yang ikut-ikutan tidak tahu, pokok sak milu-milu, milu-milu sebagai berjamaah, takut si awah di tonadat lo. Menurut al dengan tahu dah, tak tahu ada. Maka harus tahu bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah. Apa? Kenapa? Ada nih. Jamaah hukum sembahyang berjamaah tapi sunnah apa? Sunnah muakkad. Yang sangat dikuatkan, menuntut ilmu duduk seperti ini hukumnya
wajib untuk mengetahui dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang hukum-hukum, tentang aturan-aturan dalam agama, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau yang belum sami datang ke majelis ta'lim, majelis ilmu, ada niatnya. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli wa li haslil barakati war ridha. Ikhlas tuntut ilmu ya, untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, yang belum sami, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Nendek turun, nendek gawe perkara apa sak belum sami nendek ketahu. Disebut dengan zakat, ini sama-sama mengeluarkan harta. Kalau zakat ini hukumnya wajib. Kalau berimpak, datang dengan ngendek, ini hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Lalu ngendek sangat sitasili insyaallah, dan sehingga para ulama ada yang menghukumi menjadi sunnah muakkad atau hampir mendekati wajib bagi orang yang mempunyai harta. Tapi kalau zakat ya, ada zakat harta, ada zakat ampun, ada zakat fitrah, ada zakat yang harta yang sak dengan luwe mau napa lagi gabah sak wajib terdekat apa malik gabah kurba terus sampi kau jaran ada jaran jadi narak jaran benda bebe emas perak gigi jende gigi unit kamu ini wajib kalau sudah sampai nisabnya. Kemudian kalau zakat fitrah baru lahir doang wajib. Nah kalau yang keseharian beng sedina dan beng anak ini sedekah juga namanya, hukumnya sunnah. Nah hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu rahimakumullah harus ketahuan yang pun mempunyai fadilah. Nah lalu sembahyang Bapak Ibu rahimakumullah, Allahu Akbar sak pertama hukumnya santri, hukumnya apa di depanan Allah sak pertama rukun apa di depanan? Ini harus ditahu Bapak Ibu rahimakumullah. Kan dia ketahu takbiratul ihram adalah termasuk rukun qauli dalam sholat. Lagu lagu pesan ulama, lamun ende ketahuan ibu-ibu wah tawak lalu wah ende darak pengingat sama sekali rekeng wajib doa lampu apa rekeng wajib doa. Ya kunut wajib bebas. Kendek sabarah tahiyat akhir penamparan sunnah. Ini bahaya. Kalau perkara wajib penamparan sunnah langsung desa sebaya. Ini be boleh ngilu. Boleh ngilu. Adik sabarahnya wajib doa selapuan. Oleh takbiratul ihram sampai salam. Lalu nendek tahu perincian. Apa itu para? Wajib doang selapuan. Timah baca
subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbil azim wa wajib wa no. Lamun ndek tahu perincian sikit-sikit satu persatu, maka hukumi wajib buang selapuan. Nah, lamun tiang belum usahnya makin gawe perkara sewajib musunah urine parannya langsung desah, langsung dek desah. Niat apa hukum sunnah? Oh nyala, ya nyala. Nah, ya kena bapak Ibrahim Alhamdulillah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nek gawe sopo pegawean sak sekiran dek ketau. Nah, niki tentang aturan-aturan yang belum usami. Lalu tokon-tokon lepo paran kilau hukum sunnah nu. Sunnah tokon-tokon lepo. Ya kau biar berperan sunnah dengan jiran tokon. Nah, bahaya. Apa saya pegawai? Apa yang mau kita kerjakan? Engkah dek ketuana. Ini kanggo atau dek kanggo? Berpahala atau berdosa? Ini harus di tanyakan bapak ibu. Dan dia sedang perlu suami bare perkara wajib mut parane sun sunnah, perkara makruh mut parane wajib, mut perkara haram mut parane bare wajib. Bapak ibu rahimakumullah, inna sam'a wal basara wal fuada kada setui jatin penengah ya pemirang yang belum usami wal basar dan penglihatan yang belum usami wal puada dan atil hati yang belum usami akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Penengah belum usami kita semua akan kita pertanggungjawabkan, penglihatan kita semua akan kita pertanggungjawabkan, kemudian unin ayin yang belum usami kita akan pertanggungjawabkan. Sehingga bapak ibu rahimakumullah, lamun belum usami ya serius apa jak yang serius nindik sak culuk lalu kendik sabareh salah penyeriuk belum usami nindik kira dengar perkara-perkara sak seharus kita dengar kendik sabareh salah pendengah musalah unim cerita ah. Kemudian berarti perangan anu kena dengan lagu atit dikena ini salah tapi akan batur. Sehingga bapak ibu rahimakumullah, onya lek bidang penengah, onya lek bidang penyeriuk penyerbinan, onya lek bidang berarti berangan. Paham niki lagu anu sepi doang ni ibu ni anu paham atau ni ni maka iya kena kerja. Ulang, onya oleh penengah. Nah, kak kedua onya oleh penyeriu. Sak kedelu onya oleh berarti berangan. Sebab lamun dengan cemburu ibu-ibu sedih hati dulu. Kari nafsu domun penjulu dengan gawe semayang di dia. Merinengat dengan benci lebah anda Islam atau anda demen serbinan lamun wah ati sedih. Paham lagi? Nah, kadung saya ingat ibu-ibu di dalam surah At-Tahrim tahun terjelasan di ayat sak kesolas bagi ibu-ibu iling-iling bagi ibu-ibu sak ngendoyang selakian ndek pacu arah ndek pacu semama ndek. Nah, mungkin bapak-bapak arah ndek pacu seniden aluwe ndek pacu bapak ibu rahimakumullah lamun ndek pacu selakian pelunggu sami maka berdoalah sebagaimana doanya istrinya Fir'aun. Mara unin
doeun sidin Firaun. Apa ulin berdoa Firaun, ya Allah, piaan ke surga lewat doa akhirat. Mujaga ya Allah oleh semamben saran Firaun sedia. Nah, bahayanya Bapak Ibu rahimakumullah, sepaling bertakut adalah ketika suami kita tidak baik, istri kita tidak baik, mut lahirkan anak, ya mut parapa. Ia pun bersuruh berdoa si Allah Ta'ala, lamun dia belum bersami. Ibu-ibu berdoa selakian, menurut pandangan ibu-ibu, menurut pandangan Al-Quran hadis ulama, ndek pacu nunah si Allah Ta'ala. Ya Allah, nendek baik keturunan oleh amak seni. Pun juga sama, lalu dia menari. Dan pacu lau sendirian marak dan sendirian Nabi Nuh, marak dan sendirian Nabi Lut, berdoa ya Allah kendek berketurunan oleh sak nina sendi bareh lek sendirian sak kedua ya Allah. Paham ini ya? Ada cemoh doa garak mama ya. Mundi orang melihat Allah menarik dua sakit doa dia jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yentan yang belum sami berdoa, yentan dalam hal berkeluarga, adik keselamatan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun nendek berdoa anak, ibu-ibu, bapak-bapak, nendek resah, nendek gelisah, nendek bersadu orang si Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Atau yang kedua, senina jaga berdoa. Ya Allah, nendek berketurunan oleh amat senin, ya Allah. Sebab nina ya tantang saya, nina ya pilih siang semama, dan tahu ini jatuh, dan tahu jatuh satu siu kali, kena siang-siang, dan ini jatuh. Lagu lamun mama kena siang, soleh-soleh ngentut pun terjadi. Jawab yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangka lunas tu Allah Ta'ala, ya. Marak tu sebaru mau aja nu pacu doang, melamun pelunggu sami je pasti pacu sa ande narak. Atau pelunggu sami berdoa menantu sa kurang bagus menurut pandangan Al Quran, hadis para ulama, menurut pelunggu sami sa girang ngaji berdoa ya Allah nendek baik baik keturunan oleh mama seni. Atau ya Allah lindungi ya Allah, sebab Bapak Ibu rahimakumullah, Fir'aun demen mele ya berhubungan kanjeng senin dan setaat niki marak ruan berhubungan lagu setan sing dengan tiang si Allah Ta'ala. Akhir dan tahu terjadi nah berani niki dan ini berdoa anak dan nuah tersentuh dan nuah tersentuh si Fir'aun lagu Fir'aunnya demen nuah nunggang unin para diri padahal saat berdua adalah setan. Kedoa doanya beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian jemaah laki karena tiap nung sami niki menit berdoa keturunan sa betul-betul bisa menyelamatkan kita ya jauh tiap nung sami di surga Allah Ta'ala. Isi sebab anak jan lamun wa anak sholat penghafal Al-Qur'an 30 juz ndek narak lain dia pelai mesti jo kama di maknuah pasti tambah neraka Bapak Ibu rahimakumullah akan diangkat asbab anaknya menjadi penghafal Al-Qur'an. Kullu ulaika kana anhu mas'ula karena ya sama datang uradinda dan urat-urat rasanya ihtiram hayu. Assalamualaikum. Nenek ngaji bahasa undak barak enjala ngemumang lemak jadi usase et mau lid tulik beliau jago ye karena akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu ulang pendengaran penglihatan ati angan jauh belum usami yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Onya-onya, jangan sangka ibu-ibu nenek girang sugun.
Nenek girang sukun luah. Nenek girang sukun luah ibu-ibu. Sangat dia dikuah sukun luah. Luah mbe kedai. Ngerep, ngerep, ngerep. Untuk menjaga pandangan, untuk menjaga, menjaga pendengaran, untuk menjaga ucapan. Sangat dia niki mendengar dik suara niki barah terputar yang malik. Sang narak jadi tahu salah, lembak dok endeng maaf. Sebab apa yang dia sampaikan ini, ketika salah, lubuh ikuti dia, jahanam tahu ke dia. Anak anu bahaya, anu berat. Jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga ATA. Nenek pegawaian, nenek gawe sopo pegawaian, sak nenek ketahuan hukum. Nenek milu beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian saya bahas makin dikenda makin ke. Dengan sak tabalak si Allah Ta'ala ndek bagus ndek nonya ndek kita nadat menurut Allah Ta'ala ya keren ndek tonah lah ndek tonadep peraturan ya dengan sak ikuti hawa dan hawa nafsu mungkin lengek uli teparan si nenek engkau betul tersinggung dia ngendah ini bakat masih Nabi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi kelengek ulin teparan andai kemilih firman Allah Ta'ala walau syi'na andai kemilih la rafa'nahu pertanyaan derajat dengan senung walakinnahu akhada ilal ardi lalu keluian manusia ni ya demen gak ya demen elek masalah keduniaan ya demen oleh masalah ke sehingga lupa ojo Allah Subhanahu wa Ta'ala ampura Bapak Ibu rahimakumullah tiang belum sampai niki irup boleh bawa dunia apa yang gawe niki adalah dunia lagu berembe perkara sak pegawe niki adik sak jari perkara akhir datang ke jumpa majelis niki apa ni ada baru ek lalu ngaji jus lembung dalam kende dik semen di situan batal itu pekerjaan dunia itu terima aja ngaji kemudian sepaling sekarang terdengar ini jemaah ini arwan tuan guru datang untuk disemen disemen ashadu la ilaha jangan malu si dasar sandidat mulai nanti lalu dengar nasihat pengajian kemudian lalu nambah adik sejari pegawaian akhirat niat untuk ibadah mulai gawe perintah Allah Ta'ala lalu lalu punya perisian ini niat ibadah dan niat nanti lalu minedu atau lalu mendongklah atau lalu boleh kecimun ibadah udah dia no salah itu dia main niatnya dunia kecuali lalu ada langsung jenane ini niat untuk lagu dia bahaya doang nenek milu aneh ya paling bagus lagu perempuan ini itu jadi kekadus bahasa nanti adindah ini lalu jadi kadus ya arak nabiran ini arak pengecualian karena hukum ada dua di Indonesia ini ada yang ikuti hukum agama ada yang ikuti undang-undang negara lalu dia tersilih dengan dia itu isi atasan nah jadi tergantung memang turut undang-undang hukum undang-undang atau hukum Allah. Lemak tu padang mahsyar tahun deh teo. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari dengan sok mule yang tangkat derajat di sini ni, ya, lagu seluruh pegawaian niki pelayu untuk pegawaian dunia doang, padahal kira-kira lu gawe pegawaian akhirat dunia jari. Niki burung yang tangkat derajat di sisi Allah Taala. Eh? Pamasaluhu kamasalil kalbi si kelengit niki maaf. Muuni dan teparan si nenek dengan sah menu pada marak beres. Aneh, pamasaluhu kamasalil kalbi ini Al Quran ini dengan sah selalu ikuti hawa nafsu niki. Subhanallah. Nauzubillah summa dengan sah oh aku jadi kayak sembang berjamaah ngantor peti reman ni. Onyak-onyak santri. Eh? Aku ja ndek ke mele baca Quran te betuk tuh gawah itu lain. Muslim. Ikuti angin ba. Sama datang muradinnya. Dimisalkan kepada Aisy Allah Taala pada marah be. Beres. Kelengi jelek sekali. Ini yang dari luar ni. Disamakan kamu itu seperti anjing kalau ikuti hawa nafsu. Apa seumuninangan kamu negawe doakan haram dan halal semua itu kalau diikuti terus maka disamakan dengan anjing. Subhanallah lengit katit senang demen memang bapak ibu rahimakumullah negawe apa seumuninangan dan ikit lagu aneh yang boleh berdeparan si nenek pada barat sehingga lanjutan ayat bapak ibu rahimahkumullah dhalika masalul qawmin ladina kazabu ayatina dengan saya ikuti angan niki kemili angan niki adalah orang-orang yang termasuk mendustakan ini, tanda-tanda kekuasaan Allah ni haram dan mili gawe lo halal dan mili gawe ni kanggun, ni kanggun, ni pengangan ni ya. Ni tahu perintah aku, angan-angan aku, wah aneh, ha, bahaya ini. Faksusil kasasla la'allahum yatafakkarun. Eh Muhammad, ceritaan dengan saya ikuti angan mesah. Bagaimana susahnya Nabi Allah Musa alaihissalam berdakwah. Bagaimana susahnya Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana susahnya bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, semua ini adalah orang-orang banyak yang tidak mau ikut. Nah orang-orang seperti ini dikatakan sama dengan anjing oleh Allah SWT. Cerita hakombe belik lalu bahaya azab yang tempuh dait bagi orang-orang yang tidak ikut. Nek ketahuan tanda bagi orang-orang yang tidak mau ikuti aturan Allah Subhanahu. Bagaimana ditenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Lut dibakar hujan api, terpetir hujan api oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya beliau ini baru sampai yang pertama ini ke Sumatera oleh di Sumatera ditenggelamkan oleh Allah sekampung ini, sekecamatan ini telongkup si bumi. Kenapa tidak mau ikut peraturan Allah? Sangka bapak ibu rahimakumullah dalam hal ini barang-barang dia berajah yang belum sabi ya. Gawe perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk Sabtu Salema jam lung sami et bahas kaitan kance dengan nina sak belian suara di sik semaman berbe hukum. Nah, insyaallah nggih Sabtu Salema tak bahas hukum-hukum dengan nina sak lah beli anu ni dia si semamu tersuruh dia kupi nyeprah harah ha?
Ni dah boleh cakap. Nah, niki berbil lewat dan jauh Sabtu sah lewat dan terbahas tetap at awali si, yeah. Nah, pada niki bagaimana nasihat-nasihat untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mumpung makin niki adalah bulan Maul, bulan Maul. Yes, yeah, sekedar niki saya buka tur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi niki mau jadi asbab hidayah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, namun arah unin-unin yang salah ada yang saya maafkan insyaallah Subhanahu wa taala dimaafkan oleh penunggu sami. Amin ya rabbal alamin. Patut tampiasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.